kita ke tanah air kita, sejarah orang tua kita, apakah Anda sudah menggali dari mana orang tua Anda datang, migrasinya dari mana ke mana, neneknya bagaimana, cerita keluarga kita, bagaimana sejarah kampung kita sendiri, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, memori kolektif keluarga, kampung, kota, komunitas, semua ini ya, bagaimana kita mengapresiasi kekayaan dan kekuatan dari hal-hal yang bersifat lokal yang kita amati. Sekarang ini di masa COVID, sebetulnya saatnya untuk membangun yang namanya ketahanan budaya komunitas. Jadi komunitas itu mengidentifikasi semua yang dipunyainya. Oh, yang ini tak punya kemampuan untuk tahu jamu-jamu ini. Orang ini bisa jamu-jamu. Sedangkan yang ini ahli tanaman. Dia bisa membudidayakan tanaman obat. Nah, yang ini satu ini, wah ini ahli teknologi. Ya, teknologinya sederhana sekali, membuat alat untuk mencuci tangan, tapi pakai sederhana lagi, pakai tongkat, pakai ini yang di bawah pohon, misalnya gitu ya. Nah, ini adalah ketahanan. Jadi ketahanan resilience bangsaan yang kelihatannya sangat besar, Pancasila yang sangat abstrak, itu sangat perlu dibumikan seperti tadi yang dikatakan dalam diri Anda sendiri, dalam konteks keseharian Anda sendiri sebagai anggota masyarakat. Bagaimana kita mengapresiasi ada yang sekitar kita. Lalu kita belajar, dan tidak ada kata terlambat, dari pengetahuan-pengetahuan lokal yang ada di sekitar kita, ya. Kalau ada